Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Ricuna Deriska. Nah, kali ini saya akan berbagi video yaitu tentang lebah kelanceng ya guys. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Nah, ini adalah kotak lebah kelanceng ya guys. Coba kita akan buka. Ini dikasih plastik atasnya agar bukanya lebah itu gampang. Coba kita buka ya, lebah kelanceng. Nah, ini di sini teman-teman bisa melihatnya ya. Teman-teman bisa melihatnya, lebah kelanceng tuh seperti ini, dan di sini ada madu. Di tempat-tempat madu ini adalah tempat larva-larva yang sudah tua ya. Tempat madu juga. Ini madu. Dan sekarang kita akan mencari ratunya, teman-teman, biar bisa tahu ratunya seperti apa ya. Nah, ratu lebah kelanceng itu seperti ini guys. Nah, ini lebih besar daripada yang lain ya. Ini ada ratunya. Ini adalah ratu lebah kelanceng. Nah, ini tuh ini ratunya ya guys tuh. Ini yang selalu bertelur. Ini ratunya tuh. Dia lagi jalan-jalan ke sana ke sini. Lebah kelanceng ini sangat mudah sekali ya dibudidayakan. Nah, ini calon-calon larva-larva yang baru banyak sekali ya guys. Di sini kita bisa lihat. Ini madu. Coba kita akan ambil madunya sedikit ya guys. Kita ambil sedikit. Rasanya sangat manis sekali. Nah, inilah sarang lebah kelanceng ya guys. Sekarang kita akan tutup lagi. Nah,
Nah, bagi teman-teman yang ingin membudidayakan, yaitu membuatlah kotak seperti ini ya. Kotak seperti ini, ukuran seperti kotak selorokan jahitan ya, tapi lebih besar lagi. Lalu di atasnya dikasih plastik agar nanti membukanya gampang ya, tidak lengket banget. Tuh tawannya pada terbang. Nah, cukup sekian. Semoga informasi ini bermanfaat ya, guys. Jangan lupa klik subscribe dan klik tanda lonceng untuk terus mendukung channel saya. Saya Hiri Wabila, Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.